Orang bijak bukanlah orang yang tidak pernah berbuat salah, melainkan mereka yang berani memaafkan diri mereka dan belajar dari kesalahan mereka. Jika kita mampu melepas sedikit, kita akan memiliki sedikit kedamaian. Jika kita mampu melepas banyak, kita akan mendapat banyak kedamaian. Jika kita mampu melepas penuh, kita akan mengetahui kedamaian dan kebebasan penuh. Kapan waktu yang paling penting? Adalah saat ini. Siapa orang yang paling penting? Adalah orang yang bersamamu saat ini. Apa yang paling penting dilakukan? Bersikaplah peduli. Menyadari bahwa kehidupan kita suatu hari nanti akan berakhir adalah penyebab setiap momen begitu sangat berharga. Berpengharapanlah, sikap positif memberi kita pengharapan, sedangkan sikap negatif memberi kita ketakutan. Selama kita ingin lebih, maka kita tidak akan menikmati apa yang sudah kita miliki. Ketika kita membuat kesalahan, tertawalah. Dengan begitu, tidak seorang pun menertawakan kita. Mereka sedang bersama-sama tertawa bersama kita. Belajarlah untuk menjadi lebih bijaksana, lebih peka, tak banyak menuntut, menjadi orang yang lebih asik untuk hidup bersama. Ketika kehidupan sedang menyakitkan, tidak akan terlalu menyakitkan bila kita bisa melihat sisi lucunya dan bisa tertawa. Ketika ada sesuatu yang tidak bisa kita ubah, apa yang harus kita lakukan? Tidak perlu melakukan apa-apa. Makna hidup bukanlah dalam apa yang kita kumpulkan, melainkan seberapa banyak kita bisa melepas dan memberi kepada makhluk lain. Jika kita memiliki rasa syukur ketimbang mengeluh, kita akan selalu melihat sifat baik orang dan melupakan sifat buruk mereka. Sungguh menakjubkan bagaimana sifat baik mereka akan terus bertumbuh. Jika kita mampu terus maju, selangkah demi selangkah, sebata demi sebata, tidak ada yang tidak bisa kita raih. Ketika kita berbicara lebih sedikit, kita mendengar lebih banyak. Ketika kita mendengar lebih banyak, itulah saat kita menjadi bijaksana. Rahasia kebahagiaan adalah bukan mencari kesana kemari, tetapi dengan melihat ke dalam, melihat apa yang telah kita miliki. Saat ini adalah satu-satunya saat yang kita miliki untuk menentukan masa depan kita.
penting adalah bagaimana kita melakukannya, bukan hasilnya. Kalau kita sudah melakukan yang terbaik, kita bisa bercukup hati, tak masalah apapun hasilnya nanti. Cinta adalah kemampuan untuk menerima ketidaksempurnaan orang lain, ketidaksempurnaan diri kita dan kehidupan. Hakikat kehidupan adalah menjadi teduh dan menentukan keseimbangan sendiri. Semua hal tidaklah tetap. Mereka di luar kendali. Mereka tidak ada hubungannya dengan kita. Bila kita memahami ini, kita akan